Sorry BA, sorry. I'm sorry. Hello, assalamualaikum puan. Assalamualaikum, saya Isha. Ya puan. Maaf Pak Yu, menyusahkan Pak Yu. Taklah, mana ada susah. Asal Pak Yu tadi telefon, tak mesej, saya tak hati. Ah, tak apa. Ni, just one, ni boleh hantar semua ni, okey ni. Anak umur 26. Haa, dia hantar semua, dia banyak hari dah. Dia ni abang dia tu umur 30 lebih lah, tapi abang dia tu tak kacau sangat. Dia tua kan hari ni tak di. Oh, dia ambil sebelah tahun heroin. Betulnya. Oh, abang dia cabut ais. Dia tu duk makan metadone abang dia. Metadone tu boleh mengelak-mengelak lah. Sebab dia standard. Dia makan, abang dia makan metadone lah modal sebab abang dia keluar masuk Pak Yu. Tapi law ni dia ada mungkin dia ada berumur dah. Dia tak kacau saya. Tapi yang tak kacau dia barang-barang rumah dia jual. Ah, ya ke? Mujuk dia jual barang rumah. Kalau dia jual barang orang? Barang orang dia tak kacau. Mujuk dia jual barang rumah. Kalau jual barang orang, esok nak cari lagu mana nak ganti korang. Saya tak ada tomidah. Dia anak yang nombor lima. Ah, lain semua berjaya, alhamdulillah lah. Pokok semua alhamdulillah lah berjaya. Orang tu kacau buat saya, tak kacau saya sangat. Dia saja, dia jalan, dia kerja. Tapi dia ambil ais tu lah. Dengan makan metadon. Saya nak berubat dia, sebab dia muncul lagi. Sama dia, tak larut lah Pak Yu. Saya hari berhenti dengan ada dia. Saya akan letak juga dari dia tak berubah dia. Saya banyak doa. Dia biasa sampai jual barang tu, dia sakit macam mana? Dia cerita. Kau dia tak kira nampak semua jual ya? Ya, saya ni tak tahu benda ni. Pak Yus ni saya tak tahu. Saya tak reti tu ni mesin-mesin apa telefon ni. Saya ni sebulan dia makan dekat 3,000 sebulan. Dia makan heroin. Dia makan heroin tu tak tahulah hari-hari dia minta duit lah. Dia minta duit lah Pak Kaya, tapi saya tak tahulah bajetnya banyak mana. Saya tak tahu. Setakat tapi ni tu dia hantar kat tu. Dia bagi kat saya. Tu dia tulis tu. Oh, dia hantar kat saya. Dia ambil dekat 3,000. Dia kalau tak ada duit saya kalau saya tak ada duit dia ambil lah barang-barang apa saya, tapi saya halai lah apa-apa semua. Saya tak boleh hati lah apa dia buat lah saya. Kalau dia dalam keadaan dia macam tu, saya maaf dia tak ada duit. Saya dia tak pergi dia elok. Tu ya. Dia keluar masuk serenti pun masuk dua kali dah. Serenti dua kali dah. Serenti dua kali dah. Ya. Oh, dua kali dah. Masa umur baru umur dia masuk sekali. Lepas tu, dua tahun lepas dia masuk. Boleh tangkap ni selalu lah. Dari dia umur 4-15 tu. Keluar masuk. Seminggu keluar masuk. Dia baru umur. Tangkap. Seminggu balik. Macam tu lah. Tidak heroin tu je. Tak use. Tapi tu masalah dia. Tu dia tulis semua tu, bukan saya tulis. Dia kata dia tak mau awak. Kalau boleh dia tak mau awak. Sambilah aku buat yang boleh dia lupa. Awak cari tempat yang dia tengok dia tak mau. Saya kata. InsyaAllah. Dia ada kemahuan nak berubah tapi dia tak kuat. Abang tu, yalah abang tu dah. Dia... Abang tu ambil tu arah-arah. Tapi dia kerja. Dia kerja bawa van kelang tu betul lah. Abang dia tak kata saya lah, abang tu dia hai dia lah. Tapi kadang-kadang abang marah kat dia kak, dia minta dia saya, dia kacau Pak Yu. Cuma dia satu ya, dia takkan buat saya. Takatnya. Takkan dia nak buat mok dia. Dia hak tu dia boleh lagi. Apa lah tak ada dia macam mana dia keluar masuk dia tak. When? Dia takkan buat saya. Hak ya. Yang telajak terbuat orang ni syabu. Bukan heroin. Oh. Sebab heroin dia tak gila. Heroin dia tak gila. Dia sakit. Dia sakit tak sampai tak tahan. Okey, yang tu heroin. Kalau syabu. Dia ketagih. Kalau syabu, yes. Dia boleh tak nampak kita.
Dia beza tu. Payah sangatlah nak jumpa yang ambil heroin ni jadi macam tu. Dan saya tak jumpa lagi. Untuk saya lah. Tak tahu untuk kes lain. Tapi kalau dia pil kuda, kalau pil kuda, syabu, yang mengamuk tu sebab dia ni nak hilangkan sakit dia. Sebab sakit dia tu lebih sakit daripada toreh pisau kat badan. Ya, abang dia memang syabu mentedol lama dah. Abang dia sebab dia lapik mentedol lama, tapi tak ada lah lama sangat sebab abang pun umur baru 30 lebih. Abang pun ambil dari umur belas-belas juga. Yalah. Macam abang tu kategori lebih mudah daripada adik. Abah yang kes syabu ni walaupun dia bahaya sebab gila tadi, tapi dia kategori lebih mudah untuk pulih berbanding dengan heroin yang adik ni. Oh, itulah. Tapi abang dah lapik dengan metadon. Bila metadon, masalah metadon lah sangkut. Saya ni macam-macam buat dah. Abang dia tu saya hantar atur dah abang dia tu. Tapi abang dia masa tu, abang dia tak kata saya. Oh, dia alhamdulillah lah dia tak. Dia ngamuk. Kalau tak duduk, dia ngamuk. Kalau tak duduk, okay, dia duduk di luar, dia balik benda. Tapi dia tak buat lah saya. Tak buat, tak buat. Dia tak buat. Cuma ni ada sakit. Saya tak mesti nak buat apa ni. Saya jumpa ni. Saya Allah izinkan saya. Saya duduk cari nak buat sebenarnya. Saya cari-cari saya duduk tengok Facebook ni. Saya tak mesti. Cuma saya tengok gambar lah. Saya tengok duduk gambar. Saya jumpa ni di arti Melayu ni. Taulah mungkin doa saya. Dia tak masalah. Saya ada doa. Tu Allah bagikan saya macam mana. Tu Allah pembunuhkan saya. Jumpa ke Pak Nisri. Tak ada sepuluh bagian saya. Saya jumpa lah Facebook. Lepas tu saya ikut lah Pak Yus Muna tu apa. Lain-lain tu saya ikut saja. Tapi saya tak mesti nak mesej-mesej. Saya tak mesti. Ya. Yeah. Tak dia tak tolong abang dia tulis tu. Tak tolong abang dia. Saya tak mesti. Ya. Yeah. Sebenarnya saya tak suka main Facebook ni. Saya tak. Tak mau beli main Facebook ni. Saya cuma tengok gambar-gambar tu je. Tu dia tak mesti. Tu dia kena apa saya tak mesti. Ya, ya, ya. Faham. InsyaAllah. Saya minta maaf lah. Saya musahkan Pak Yus. Sebab saya pun nak Afidah. Saya hantar ni. Semua dia hantar ni. Dia hantar semua. Saya kalau boleh saya. Kalau tu saya nak confirm dulu. Kalau boleh saya nak letak sana duit. Saya nak confirm dengan Pak Yus. Pak Yus nak ambil dah ke. Saya punya kisah anak saya ni. Sekarang saya ni. Saya tak tahu lah. Dah. Dah. Ibu tugas. Anak tujuh, adik dia sekolah lagi. InsyaAllah, Puan, saya ambil kek, Puan. InsyaAllah. Tak apa, saya ambil kek, Puan. Saya nak bagi dia tujuh. Ya. Saya ambil kes, Puan. Saya ambil kek anak ni, InsyaAllah. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Saya akan kerja atas dia ke mana nanti. Saya ada tujuh pun dia lama seorang rindu ni. Saya akan di info Pak Yus. Baik, Puan. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan. Saya bangga hati pun semua dipermudahkan you. Tak ada. Memang tak ada orang percaya. Saya tengok bagi saya. Mak saya yang boleh yakin. Orang yang tak boleh saya bangga. Tuan bang semua dia tak boleh kata Habibie lah. Saya tak. Saya kata saya yakin benda ni. Sebab saya ada usaha ketiak. Saya doa siang malam. Saya bangun. Buat doa hari-hari. Berbulan-bulan bertung-tung. Saya berdoa baik. Cari jalan keluar. Saya akan buat. Orang ini akan buat untuk anak itu. Mak saja boleh. Orang takkan buat. Orang takkan percaya apa-apa. Ya. Yang penting sekarang ni. Saya kata dia. Dadah itu bukan Tuhan. Dadah itu menurut. Yang berkosa itu Allah. Selalu saya kata begitu. Dadah tak ada apa kosa orang ini. Okay, Puan. Tak ada masalah yang tak ada dalam ni sayang, insyaAllah. Ya. InsyaAllah, Puan. Berkat doa ibu, tangisan ibu, kasih sayang ibu, insyaAllah. Semua Allah Ta'ala pemudahkan. Doa ibu tak ada ijab, insyaAllah, Puan. Tengok, ni Puan minta-minta walaupun tak reti Facebook, tetap Allah tunjuk dekat Facebook. Tak reti kan? Oh, saya tak reti Pak Yus. Saya sebenarnya terus-terang saya tak suka main Facebook ni sebab apa saya tak... Dunia saya bukan dunia Facebook. Dunia saya ke sana dan Pak Yus saya dah tua.
Punya saya ke sana, dia saya tak mau. Dia kezimu saya tak mau. Walaupun anak nak saya tak mau. Jadi saya dilalai. Tapi saya tengok, ibu saya tengok. Sebab saya nak cari ni. Saya tak ada siapa habak saya cari. Saya kebetulan benda tu lalu. Mungkin saya doa siang malam bangun doa saya. Allah salurkan benda tu kat saya. Saya tak terpiapa. Tapi bila saya jumpa tu, saya suruh dia tengok. Saya suruh dia tengok. Saya tengok live pak you. Saya tengok tu. Tengok. Saya ada keyakinan di hati saya. Sebab saya tu doa. Mungkin ini doa saya. Allah kabul doa saya. Memang saya tak reti pak you. Tadi pun saya suruh anak tulis saya. Habak dia anak tulis. Saya tak reti. Saya nak tunggu hari-hari. Saya tengok itu ya pak you nak telefon. Bila pak you. Saya tunggu. Tunggu. Telefon pak you. Tapi saya kata kat dia. Pak you tak tahu pun. Saya kata. Mula saya tunggu dia pun mari dia mesej. InsyaAllah puan. Mudah-mudahan. Minta maaf Pak Yu. Sayang, minta maaf banyak-banyak. Tapi tak apa-apa, tak apa-apa. Terima kasih juga. Pak Yu balai lah yang kacau. Pak Yu balai lah puan. Minta maaf. Sekurang-kurangnya bila live ni macam ni, kita boleh minta sahabat-sahabat viewer kita tolong doakan juga untuk mudahkan urusan puan. Apa mudahkan pemulihan anak ni insya-Allah. Mudah-mudahan semua sekali. Saya akan bagi kalau anak saya tumbuh ni aku minta kepada Allah saya akan habangkan orang saya ni. Saya tak mau orang jadi macam saya. Saya tak mau orang nak saya pasal betul-betul saya rasa. Saya dah macam-macam menyerah kau pucat tu henti. Kau hapus semua saya dah henti Pak Yus. Saya tak nak suami. Saya pinch nama kamu semua. Saya Pak Yus. Semua dah saya dah. Saya dah pergi ke masjid tentang bantuan ni. Apa semua saya dah tahu dah. Saya tak mahu orang jadi macam saya. Kau boleh tahu saya rasa. Amin. InsyaAllah. Ha? InsyaAllah. Kalau kisah, kalau jadi mau saya nak habat kat orang lain, saya nak kunci kat orang lain. InsyaAllah. Yang mana saya nak berubah ni, saya tak tahu lo cari. Dia pun kata kat saya, dia mau kat cari lah berubah yang buli-buli dia lupa. Dia pun tak mau. Dah lama orang. Tu semua dia tulis saya ajak, semua dia buat saya tak kerti. Ya. Yeah. Ada nama dia dapat Yus yang dapat. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Ada dapat Yus. Macam kes anak, sebenarnya ada lagi teruk banyak pada kes anak ni. Cumanya saya rasa sangat-sangat kagumlah dengan ibu. Sebab ada ramai pun ibu-ibu yang tolak anak-anak yang macam ni. Oh, tak boleh banyak saya melarikan. Tak elok ke musuh apa pun saya anak saya. Itu di sana saya akan jawab. Yang tu saya buang dia di sana. Saya akan jawab apa yang saya nak jawab apa. Tak nak jawab apa kat Allah. Saya akan bayu. Abang dia tu saya mengaji. Saya ajak ni 10 orang dari dia satu. Pak Yus mengaji daris. Sampai tipu satu dia mengaji utang. Dia mengapai Quran semua. Tapi nak buat sana. Ujian Allah untuk saya. Saya hantar anak saya. Abang dia tu dari satu mengaji swasta. 10 orang tu orang Arab. Nak biasa karya. Sampai sekolah agama sampai tingkat 5. Saya buat tutup angkat je. Saya ada usaha. Dia pun saya hantar. Dia pun pandai semua je. Anak saya semua. Alhamdulillah Pak Ibu kan saya nak riak. Nak uji lah. Saya minta diri saya. Jangan riak. Ujuk tak semua. Saya tak mahu. Tapi semua anak saya. Hak semua ustazah anak saya. Nah, alhamdulillah. Semua. Berjaya. Hak perempuan-perempuan semua. Berjaya masih you. Dua orang yang Allah pergi ujian kat saya Pak Ibu. Bukan saya nak riak nak uzbina. Saya cuma nak cerita kebaikan apa doa. Saya tak riak. Ini saya nak bagi sahabat kapan you sudah. Abang dia tu ngaji semua. Kepi semua. Baru saja tadi dalam live saya beritahu. Dalam pengalaman saya sepanjang saya buat rawatan ni. Kebanyakan yang terlibat daripada insan-insan yang terbaik. Daripada orang yang latar belakang agama dia. Alhamdulillah dengan ilmu dia. Sebab memang dadah ni dicipta orang kafir untuk jatuhkan orang Islam. Ya. Terutama orang-orang yang memberi manfaat kepada masyarakat.
Yang tu saya duk pesan keliling, saya duk pesan ulang-ulang. Dan hari ini terbukti anak-anak puan daripada sulung, ustazah, ustaz dan semua yang ni pihak terlibat ni pun bukan dia kata tak ada ilmu apa, ada dah mengaji agama apa semua, namun hak dua yo, orang ni sangkut. Hak nombor dua tu, dia nombor dua, abang dia nombor dua, hak sulung kau dia mengaji kat Ugin dah lah, jadi ustazah di sana, pasal dia tukar balik mari sini dah. Dia nombor dua, abang dia nombor dua, saya hantar dia ada kerja satu sekolah daris tu, saya hantar dia ada satu dekat Madan tu, saya hantar dia ada kerja satu asal kerja upang mengaji sampai habis, dia mengapai semua. Tapi Allah nak uji saya, saya empat perempuan, anak saya tiga lelaki. Hak yang nombor tiga tu alhamdulillah. Saya manusia biasa, banyak tindak, banyak dosa. Allah Rabbi, kita manusia biasa, bukan sempurna. Boleh jadi apa yang terjadi sekarang ni dekat puan, Allah Ta'ala sedang menyelamatkan keegoan kita, sebab anak kita banyak yang terbaik. Dia bila kita ada yang terlibat, anak terlibat, kita pun beringat kan. Andai kata semua bagus-bagus, boleh jadi ke kita teriak ke, kita tak tahu, Allah Maha mengetahui. Tapi disebabkan Allah Ta'ala ambil masalah ni pada anak yang sebahagian ni, supaya kita beringat. Lepas tu ilmu yang kita dapat, Allah nak tengok adakah benar korang kata aku ni maha besar, Allah maha besar. Bila mai masalah dadah, orang pakat melarikan diri, tak nak ambil tahu, tak boleh buat apa. Sedangkan masalah ni bukan maha besar, masalah ni makhluk ya. Allah tu maha besar. Saya akan pergi mata saya jadi gitu, saya mata mula-mula anak saya jadi gitu, saya sebulan tak keluar rumah, terus saya kena sebulan tak keluar. Tapi saya fikir Pak Yu sampai bila? Saya sampai bila? Saya pergi kedai Pak Yu, saya beli buku motivasi, saya beli buku Lah Tazan. Lah Tazan tu bantu saya, saya beli buku motivasi, saya baca Pak Yus dari segitu lah, saya boleh keluar bergaul dengan orang lain. Sebulan saya tak di rumah, saya jadi tak tahu, saya jadi stuck, jadi tak boleh. Jadi dulu lah, lepas tu saya bicara buku, saya baca buku motivasi, saya baca buku, lepas tu saya boleh lah. Lepas ni saya boleh, apa masalah apa pun saya boleh berdapat, sebab Allah uji saya macam-macam Allah uji saya. Dari bawah ni saya satu koronggo dengan anak cucu semua, saya COVID koronggo. Anak cucu balik sini bersalin, anak salin, satu Allah bagi saya satu koronggo COVID. Alhamdulillah, saya yang berkabisan, Allah tinggal saya untuk masa untuk anak-anak saya. Saya yang pengadisan kena COVID. Satu koronggo 9 orang dengan anak cucu balik dari Kuala Lumpur dengan saya dia salin. Allah. Saya baca uji saya, terima kasih, saya syukur pada Allah yang uji saya. Kalau Allah tahu, cari kekuatan, mencari kekuatan dalam menghadapi masalah yang tak ada siapa pun nak. Lalulah masalah ni, tak ada siapa nak tanya saya, saya pun tak mau. Saya yang buat rawatan, yang ada pencapaian pun tak mau. Lalu masalah saya belum tentu saya boleh hadapi. Auzubillah. Itu kita tak berani nak cakap bab ni. Puan telah diuji. Jadi dengan ujian tu, puan pun positifkan diri, cari motivasi, cari buku-buku Lah Tahzan tu. Saya pernah beli tu buku tu, Lah Tahzan tu, subhanallah. Lah Tahzan buku tu bagus. Aduh, saya beli buku tu tapi 3-4 ada orang pinjam tak pergi. Buku Lah Tahzan tu lah banyak lah yang membuat saya celik mata, saya boleh keluar. Lepas tu saya belilah lagi buku motivasi. Saya suka baca dulu. Saya memang suka baca. Alhamdulillah. Buku Lah Tahzan tu lah banyak menolong saya. Kalau dengan izin Allah lah kita cakap ni berlatih, sebab kita semua Allah atukkan kehidupan kita. Allah atuk. Saya takut. Allah atuk. Allah. Saya harap.
Itu baru saya harap dia boleh pulih. Saya terus-terang saya tak ada lagi ni. Saya akan usaha dalam 2-3 hari ni. Saya akan usaha biaya, cari biaya. InsyaAllah kita doakan. Dengan cara saya sendiri, Pak Yus. Saya kecil suami. Suami saya meninggal lah. Umur anak saya 10 bulan. Suami saya meninggal. Lalu dia sekitar 6. 18 tahun lah. Masa suami saya meninggal, anak saya semua kecil-kecil. 7 orang. Betul, Puan. InsyaAllah, Puan. Panjang tak ada suami tu, dia Allah uji macam-macam saya. Terima kasih, ya Allah. Uji saya segala-galanya. Subhanallah. Tu saya boleh cakap, Puan. Luar biasa. Terima kasih, ya Allah. InsyaAllah, Puan. Minta maaf, Puan. Di masa tadi ni, cendang. Buat hati, masa bila lupa. Ramai dekat sini doakan untuk Puan, doa untuk anak. Ada 60 mata memandang sekarang ni. Subhanallah. Semua mengaminkan apa yang Puan cakap ni. Yang mata memandang ni mengaminkan apa yang Puan sebut, apa yang Puan doakan, dia orang sedang aminkan. Terima kasih semua. Allah tak terbalik. Puan Farida Fauzi kata, semoga Allah pemudahkan urusan kakak dan urusan saya. Saiful, ya Allah pemudahkan urusan Puan dan yang menelpon ni. Tengok Saiful pun doakan, Hayati doakan, subhanallah. Tengok bila-bila kita lah macam ni, sebab kita hidup ni sebenarnya bukan kita nak masuk syurga ke kita apa ke, sebenarnya bukanlah pada doa kita sangat, doa daripada orang lain. Subhanallah. Saya terima kasih kepada semua yang mendoakan saya. Saya doa semua juga sehat. Dan berdoa dalam nama Allah. Amin. Terima kasih kepada kawan-kawan yang mendoakan saya. Terima kasih. Maaflah. Cerita dalam ini. Saiful kata, Puan adalah manusia yang beruntung. Saya anak-anak dia tak ada masalah, alhamdulillah. Semua tahu yang bosok ni, semua alhamdulillah. Yang dah kahwin dah 3 perempuan, anak saya 3 orang perempuan dah kahwin. Allah Rabbi. Saya harap dapat dari ini, saya nak buat dalam masa seminggu, insyaAllah. Semua memudahkan saya. InsyaAllah, Puan. Mudah-mudahan. InsyaAllah, Puan. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan Puan, sebenarnya kedua-dua anak ni bukanlah masalah yang sangat besar. InsyaAllah Puan, Allah Ta'ala pemudahkan, sebab saya pernah jumpa masalah yang lebih besar daripada ni. Kes yang lebih teruk daripada ni. InsyaAllah Puan pun dah tengok kan? Ada kes-kes yang lagi teruk daripada ya, anak. Saya tengok. Bila saya tengok tu lah, saya ada keyakinan Pak Yus. Saya keyakinan. Saya kata ke anak saya ni, Allah, saya mama duk doa siang malam ni, mau bangun doa ni, Allah bagi kat mama lalu juga. Lalu Pak Yus tu di arti tu lalu. Bila lalu tu saya tak reti nak buat macam mana. Saya suruh anak saya tekan-tekan, saya petiak sampai mulis Pak Yus. Lepas tu saya suruh anak saya mesej lah, buatlah macam mana, dia lah buat semua hak yang Muzaffar ni. Sebab dia memang nak berubah. Dia tak ada kekuatan. InsyaAllah, insyaAllah kita bantu. Kita bantu lemahkan racun-racun dalam badan tu. Singkirkan semua racun-racun tu. Bila tak ada langsung dalam badan, ingat pun tak lah, insyaAllah, dengan izin Allah. Tambah pula, dia ada lapik, dia ada asas agama yang baik. Kan? Dia dalam keluarga yang ada asas agama yang baik. Yang tu pun main peranan juga semua tu, insyaAllah. Tak mungkin dia nak hidup macam tu. Tak mungkin dia nak masuk klok, masuk penjara. Dia kata tu kan, dia tulis dalam tu. Dia kata macam tu lah. InsyaAllah. Dia mau sendiri. Dia duduk tanya mama. Dia duduk tanya makcik lah. Dia tanya mama bila lagi. Mak cik kata tak tahu, tak reti. Saya tak reti. Ya. Tak suruh duduk tidur, suruh abang dia buat. Saya tengok Pak Yudut live, saya tengok dari awal tadi. Dari sebelum 25 minit tadi ni, saya tengok lah sampai habis.
Alhamdulillah. Sampai saya telefon ni lah. Tapi lain-lain semua saya duk tengok lah. Saya duk tengok lah apa video-video semua saya tengok. Saya suruh dia buat tumbuh lampin semua saya. Di aktif Melayu tu saya bubuh-bubuh lampin semua tu saya tengok je lah. Tengok tapi saya nak komen-komen saya tak pergi. Faham. Tengok je lah. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, Allah Allah tunjuk. Dia lalu. Hasil daripada hak duk ada dia duk share ni ya, depa bagi nampak. Depa hak share ni yang bagi nampak ni. Sebab depa tu lah yang lalu tu depa duk kongsi, depa komen tu dia naik. Dia naik, dia timbul. Berkatan benda kita betul. Kita buat benda baik Allah untuk berkatan. Berkatan. Macam Pak Yus buat Allah untuk berkatan kat Pak Yus. Betul ya puan. Benda baik kita tolong orang. Itulah puan ni. Bukan nilai lah Pak Yus kita bukan ni bukan nilai. Untuk kira nilai tu. Kita kira keikhlasan hati orang yang menolong kita. InsyaAllah. Saya ni buat je. Saya pun tak tahu saya ikhlas ke tak. Saya buat je. Yang penting sebab tak gamak. Boleh, boleh gamak tengok. Kau nak buat diam. Tak tergamak. Tambah-tambah kau depan mata lagi tak tergamak. Na'udzubillah. Subhanallah. Saya duk tengok kawan-kawan tu saya tu lah. Saya kalau boleh nak tolong semua kawan yang mana saya tengok anak mereka dah ni. Tapi tak daya lah. Saya tak tahu cara. InsyaAllah kalau anak saya pulih, saya pulih lah. Amin, insyaAllah. Share-share dengan siapa-siapa. InsyaAllah. Suruh anak tu senang-senang tengok-tengok video untuk dia dapatkan kekuatan. Untuk sementara waktu ni, amal lah. Tengok saya duduk patuh, dia tengok orang, dia tengok tu, dia mahu. Amal lah, apa buat masa sementara ni tak sampai apa lagi treatment. Amal minum nira, nira nipah kan, kat sana banyak kan. Dia amai minum nira, makan buah, makan ulam. Dia kena amai makanan macam tu. Patut ayat kosong bagi banyak. Sementara kan tak ambil lagi treatment ni, buat benda tu. Tak apalah insyaAllah. Dua ni dah saya ketiaknya. Saya ketiak Pak Yus. Saya cuma nak confirm ya Pak Yus terima doa saya punya. Baik, ni anak saya ni. Saya terima. InsyaAllah saya terima. Saya terima Pak Yus. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Okey puan. Semoga dapat memudahkan. Okay, terima kasih banyak puan atas perkongsian. Sama-sama. Minta maaf Pak Yu ambil masa Pak Yu nak. Minta maaf banyak Pak Yu. Sama-sama tak apalah puan. Okey insyaAllah. Tak ada apa-apa. Okay, okay. Terima kasih banyak puan. Minta maaf lah ambil masa Pak Yu. Terima kasih lah. Baik, sama-sama. Pak Yu. Puan. Assalamualaikum. Okay, Pak Yu. Baik puan. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.